Hai, gue Krigaya Gazuto, biasanya dipanggil Kirito kalau di game online. Hari ini kita akan bermain Gun Gen Online. Roll the intro. Oh, salah intro. Fortnite, gue nggak tahu sama sekali game ini apa. yang gue tahu itu apa itu namanya Counter Strike. Itu pun Counter Strike itu gamenya sangat lama-lama sekali. Dan gue nggak tahu sama sekali main game ini. Serius. Oke, matchmaking. Kayaknya ada sesuatu yang karena gue Kirito, harusnya kan karakternya itu kan cowok. Di mana ganti karakter? Kenapa karakter itu harus cewek? Gue gak mau kejadian kayak di Gen Gen Online. Oke. Apa ini? Gak ngerti semuanya aku. Oke. Kita betul-betul main ini sekarang. Aku udah ngerti ini main apa. Lo tau? Betulan serius dari PUBG, dari apa tuh namanya? Rule of Survival, apalagi pokoknya game-game yang jenisnya Battle Royale. Baru Fortnite nih gue mainin. Apa ini? Oke, okay, that's good. Aku sepertinya aku tidak mau main tim. Kenapa tiba-tiba aku main tim? Oke. Okay. Halo Pak. Apa ini? Aku udah ngerti apapun. Kenapa orang-orang udah pada dapat tembakan? Oke. Ini lobby kan ya? Ngambilnya gimana anjir? Oh, orang ke bawah. Dua, oke. Okay. Tembaknya oh kanan baru tembak. Oke. Okay. Oke, okay, kita main game lain aja jangan Fortnite. Oke, okay, karena tadi main Fortnite itu. Agak gak tau kenapa Fortnite tadi itu. Aku nggak tahu, mungkin kita harusnya cari game lain aja ya. Mungkin kita kali ini akan bermain Akinator. Ini sebuah game yang tentang kayak nebak-nebak gitu. Nggak tahu nebak karakter fiksi atau karakter nyata. Tapi dia nebak, dia mungkin ngasih pertanyaan kepada kamu. Ya tidak, nggak tahu, mungkin, mungkin tidak. Jadi kita di sini akan mulai game. Jadi kita masukin umur gue lah. Oke, kita play. Siapa kali ini kira-kira yang gue tebak ya? Seorang yang YouTuber terkenal, Markiplier. Yes, Markiplier. Ya, Markimo adalah seorang YouTuber. Dia tidak buat video Minecraft. Markiplier itu cowok. Markiplier itu orang luar. Iya, Markiplier itu gamer. Berapa subsnya Markiplier ya? Aku nggak tahu. Yes, mungkin. Markiplier tidak terikat sama apapun. Apalagi dengan PewDiePie. Markiplier reply Happy Wheels. Markiplier tidak. The Rave, what? No. No.
Hunter. What the fuck is Shadow Hunter? Friend to Jelly? Siapa Jelly? Don't know. Faker? No. Udah aku bilang dia itu YouTuber. Ya, Markiplier pernah punya rambut merah, cuma Markiplier itu sekarang rambutnya kembali hitam. Bentar. No. Ya, Markiplier tuh suka yang apa tuh namanya? Ini apa sih namanya? Jenggo. Kumis pink. Yes. Oh, Markiplier. Oh my god. Yes, true man, Markiplier. Oh, kayaknya ini memang jin yang bisa nampak apapun kayaknya. Oke, kayaknya kita bakal try coba yang lain sepertinya ya. Mungkin sepertinya kita coba YouTuber Indonesia kali ya yang terkenal. Siapa ya itu? Reza Arab Octavian atau Rafior B atau Reza Octavian, gak tau biasanya ganti soalnya. Reza Arab famous ya, famous gamers ganteng lah ya, gamers. Reza Arab seorang gamer. Reza Arab pernah main-main juga kayaknya, enggak dia selama soalnya. Reza Arab tidak terkenal di Spotify. Reza bukan ninja. Reza Arab gak main Roblox. Reza Arab tinggal di Indonesia. Anda tahu Reza Arab gak tahu aku Reza Arab play FIFA. Reza Arab rambutnya itu gak berwarna hijau. Dia warnanya kemarin tuh bukan silver city, kayak blonde. Reza Arab Indonesian, bukan Eropa. Yeah, Reza Arab Indonesian, that's what I mean. S-Class. What? No. Dia orang asli. Round glasses. Dia gak pakai kacamata. Ya enggak lah, goblok. Reza Arab punya tato. Reza Arab Zara punya anak, yang setahu saya belum. Keyboard player, kayaknya Zara enggak deh dia. Maksudnya keyboard, keyboard musik kali ya. Tajifa, no. Yeah, probably soalnya dia kadang nyanyi di nyanyiannya atau kolaborasi di channel lain tentang musik gitu. Yes. Oh, ketebak lagi Reza Arab ketepian. Yeah. Ini kayaknya jinnya tempatnya tepat sekali gitu dah. Oke. Seperti kita akan nyoba mungkin YouTuber atau orang yang tidak terkenal sama sekali. Siapa ya? Siapa ya? Bagaimana kalau gue? Stay Clary. Apakah berhasil ditebak enggak ya? Aduh. 42 subscriber. 100 subscriber. Oke, kita akan coba gue di Arkinator. Siapa tahu dia nambah gue. Apakah gue sudah cukup terkenal untuk no, mungkin gak enak. Oke, ya, gue YouTuber. Mungkin aku gak bikin video Minecraft. Ya, bawa video gue tentang video play game. Gue juga Indonesia. Gue gak punya tato. Apa lagi sebutan? Stay Clary? Entahlah.
GTA 5, aku tidak punya GTA 5. Jadi kalau misalnya kalian pernah main, gua ada yang bernama Relate to Me. That's not me. I'm not play GTA 5 online now. Gak tahu, mungkin nanti, kalau sekarang enggak. Jadi tidak. Gua main loh. Yes. No. Probably pink hair, rambut gue hitam. No. Ya, aku pernah main COC sampai TH8, baru habis itu gue apa itu namanya berhenti karena harganya sangat mahal. No. Aku juga tidak pernah main Counter Strike Global Offensive. Gua enggak ada berhubungan dengan Attack on Titan. Tidak. Aku enggak pernah enggak main Resident Evil Zero juga. Enggak main Resident Evil Zero juga. Is character become famous mungkin. Tapi what? Kok just no limit? Gue just no limit itu loh. Aduh, memangnya gue gak terkenal sama sekali. Aduh, mungkin suatu hari. Aduh. Oke, mungkin sampai situ aja video gue. Dan Arkinator memang tidak bisa menebak saya, mungkin karena gue belum nyentuh sama sekali di dunia ini. Dunia apa ini namanya. Oke, jangan lupa untuk like video ini, subscribe gue di Style Clary. Kita run to 100 subscriber, ingat baik-baik itu. Kalau bisa ya. Terus juga share video ini ke teman-teman kalian supaya gua bisa interaksi dengan teman kalian, kepada kalian juga. Dan seperti biasa, sampai jumpa. Dadah.